dan selamat malam. Anda masih lagi mendengarkan IM.FM, Radio Campus anda. Dan kita berada dalam slot Games On. Macam biasa, 8 hingga 10 malam setiap hari Selasa bersama saya DJ Air. Saya DJ Ima. Dan macam biasalah, kita akan dalam Games On, kita akan bincangkan mengenai topik-topik ataupun isu-isu berkaitan dengan sukan. Sama ada dalam kampus ataupun luar kampus. So, Nak Imam, macam biasa, setiap malam kita ada, setiap slot kita ada guest. Kita ada guest ya, kita akan undang khas lah untuk kita berkongsikan pengalaman dan segala experience dalam suka-sukanya dalam terlibat. Jadi malam ni macam biasa kita ada guest juga yang special lah. Boleh Nak Imam kenalkan lah. Okay, so malam ni macam minggu lepas kita jemput Fariha, iaitu luar, depan luar kampus lah kan. So minggu ni kita jemput khas sikit, kita jemput IIM student sendiri. Macam lately kita ada baru je habis IRKHS All Stars kan. So malam ni kita jemput pingpong, pemain pingpong. So let's welcome IRKHS All Star pingpong guys. Pada Anas dan pada Amirul. So mungkin boleh perkenalkan dirilah. Okay, nama Muhammad Anas Zahin daripada course HS, second year, second sem sekarang ni. Okay, nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Juni. Saya asal dari Kelantan, course bar. Okay, kita ada banyak lagi perkara kita nak bincangkan atau kita nak minta diorang kongsikan pengalaman tentang dia punya pengalaman and achievement sepanjang dalam ya sepanjang games RKH All Star Pingpong. Okay, tapi kita akan berborak sekejap saja lagi. Kita berehat dulu. Teruskan mendengar IM FM. Radio Campus anda. Assalamualaikum. So, kita dah kembali lagi. Tapi, still lagi dengan guest kita malam ni. Pingpong, pemain pingpong. RKH All Star baru-baru ni. So, kita nak lah dalam kemasa sebab kita banyak gila soalan nak tanya. So, kita nak tanya dulu. Boleh tak ceritakan macam mana boleh terlibat dalam pingpong ni? Ataupun maybe sebelum ni ada spot lain ke? Kepada Anas dulu. Assalamualaikum. Sebenarnya pada mulanya saya start sukan ni daripada main bola, bola sepak. Daripada wakil sekolah dulu, wakil daerah semua. Lepas tu main lomba lari sampai form 3. Tapi sebab bila form 5 tu ada satu tragedi yang jadi. Di mana macam biasa main sukan outdoor ni dia punya tekanan dia lain kan. Bila berlanggang orang, kena tackle dengan orang. So sampai kena ACL lah kat dua-dua kaki. Tapi tu lah, bila jumpa doktor, dia cakap nak operate tak. Lepas tu doktor tanya mak semua kan. Lepas tu mak kata tak payah lu lah. Sebab kalau macam operate pun tak semestinya benda tu baik terus tau. Sebab berkait dengan ligament kan. Benda tu. So kira macam setahun ke ah, tak buat apa duduk rumah sampai badan pun naik nadak ah. Daripada dulu kan, tak exercise kan? Tak exercise kan. Sebab biasa kalau kita biasa yang main sukan ni makan mesti banyak kan. Bila dah berhenti, ambil kau terus naik. Terus naik badan. Terus berat. So masa injet tu lah, terfikir juga nak main sukan apa lah. Yang tak perlukan apa-apa tekanan tau. Pergerakan. Betul. Betul. Daripada segi pergerakan apa semua. Sebab bila kena ACL sampai sekarang terasa lagi. Sampai satu masa macam satu hari tak boleh jalan sebab sakit tu. So masa start masuk CFS 2014 saja lah tengok kat kafe Abakar dulu masa yang terbakar. Ada satu tempat tu, kita tempat pingpong lah dekat sebelah kafe tu. Lepas kat kafe tengok ada meja, beli lah dia punya kayu pingpong dengan net sekali. Beli main sahaja lah kan. Main sahaja. Tapi kira macam dikira ada dua beza sebenarnya bila dah masuk dunia pingpong. Satu pingpong, yang kedua table tennis. Pingpong ni kira hobi je, main suka-suka apa semua. Tapi bila masuk pada sukan yang macam kita passion, yang ada passion, terpanggil table tennis. Sebab dia punya daripada segi bajet pun lain enggak.
kalau pingpong macam kita beli kat supermarket ke ataupun kita beli kat kedai biasa yang dah siapnya. Yang ready made. Tapi bila table tennis kita custom made. Custom made dari segi apa tu? Dari segi kayu dengan getah. Getah dia. Macam pro like player pro lah. Betul. Kira macam sebab dia punya geseran dekat dekat getah pun main peranan juga. Main peranan. Lepas tu daripada segi teknik pun sama. Daripada segi teknik pingpong dengan table tennis pun ada cara dia tersendiri lah. Lain lah. Kira spread kalau masuk dunia dunia table tennis tu. Spread way lah. Spread way. So start main kat time CFS lah. Kami start main. Start main CFS. Bila kenal dengan, bila masuk second year, kenal dengan kawan-kawan. Jadi rapat dah hubungan tu. Kenal dengan Mirul, kenal dengan budak engine lain apa semua. Lepas tu dah macam jadi bonding tu makin kuat lah. So, macam dari situ dia lebih minat untuk main berpimpong eh. Berpimpong. Kira macam lah, sebab kita ada kawan-kawan yang like, punya passion yang sama. Betul lah. Betul. Kalau Amirul pula mungkin boleh ceritakan macam mana bermula bermain pimpong. Sebab cedera kat ke macam mana? Tak, saya beza. Saya dulu saya tak suka main pimpong. Dan macam mana boleh suka? Dulu macam ayah jurulatih pingpong. Ayah jurulatih pingpong tapi saya tak suka main pingpong. Emang ayah suruh main pingpong, saya suka main bola sepak waktu tu. Saya suka main bola sepak tapi ayah suruh main pingpong. Satu masa tu saya dah terpilih untuk wakil sekolah untuk bola sepak. Tapi ayah saya kunci pintu tak bagi keluar. Dia kunci pintu rumah tak bagi saya keluar untuk pergi untuk latihan bola sepak. Lepas tu saya macam memberontak apa ni, tak bagi, macam nangis lah. Biasa kita kecil-kecil dulu kan. Memberontak lepas tu. Lepas tu dapat ikut je lah, ikut ayah je lah. Sebab ayah pada ayah tu guru yang sama, ayah yang ngajar, ayah yang jadi jurulatih, ikut follow. Lepas tu, waktu Raja Empat tu, first game main kalah. Emang daripada awal antara sekolah, kalah. Tapi dah jalima terus dapat nombor 1 kat daerah. Start situ baru start pada situ barulah timbul rasa minat. Lepas menang baru rasa minat. Biasalah tu. Dia ulang-ulang ish. Bila last kali kita fikir ish, ni je permainan yang aku boleh pergi jauh. Macam bola sepak macam dia banyak saingan bola sepak. Badminton lagi banyak saingan ramai. Sebab ramai yang pandai. Tapi pingpong memang kurang yang pandai. Lepas tu sampai sekolah menengah. Waktu kat sekolah menengah tu boleh main, boleh menang. Tapi skill tu memang kata salah lagi. Skill pingpong salah. Ayah memang jurulatih tapi dia pun tak tahu cara yang betul-betul cara yang benar. Tapi saya sampai kat CFS, dah masuk CFS. Waktu tu saya dah stop main pingpong. Macam dah macam tak tahu pun ada main pingpong ke sini. Cari-cari tak, macam tak ada main pingpong. Jadi stop main. Sampai dah satu ketika ni saya memang gila pingpong ni. Saya pergi gila balik kat pingpong. Pada satu masa datang batch baru. Batch tu batch bawah kita orang. Dan lepas tu dua orang ni antaranya Lutfi Hadi, Alif Lokman, Adil Lokman. Batch dua orang ni semua duduk Kuantan. Batch dua orang ni memang gila pingpong. Dia orang punya alat main pingpong tu semua kayu saja tak termasuk kertas. Kayu saja dapat RM100. Yang betul-betul passion. Betul passion. Kayu saja dah RM100. Lepas tu getah sebelah RM105. Dah dekat dengan RM1,000 lah dia punya ni. Lepas tu jadi macam baru start balik macam start belajar daripada sikit-sikit. Dulu memang lawang Lofi Hadi kalah, lawang Alik kalah, semua kalah. Habis start dari situ kita macam nak training daripada zero kita tahu kita kosong so kita macam aku nak kalahkan dia orang macam tulah. Okey. So kita nak tanya banyak lagi tapi kita nak break dulu sekejap. Kita chill dulu. Nah, kita tanya lagi selepas ni. Teruskan mendengar IAM FM Radio Campus Anda. Is Dota tu. Kira macam pingpong ni kita tak power, belum power lagi. Belum, like fully polish lah. Ya, betul. Belum
ada training apa semua. So kira Dota tu misi masa lapang kita lah. So jadi kira macam ayah marah agak, cakap takkan main Dota je tak ada buat benda lain kan. Adan pun dah naik lah tu. So cakap main apa best lah. Tapi kau tak banyak bergerak macam main Dota juga, betul tak? I mean like kalau yang kena like bergerak yang dari segi advance ketangkasan macam tu lah kan. Bila masuk dunia ni dia jadi lain. Jadi lain. Totally lain, totally different. Memang pada mulanya betul macam tu. Macam pingpong kan. Duduk tegak, blok-blok bola. Apa bila dah betul-betul kita dah tahu skill dia, memang penat pada game lain. Betul? Bila kita dah masuk dunia tu baru kau tahu. Ada footwork dia. Footwork kaki tu macam mana? Sebab bila main pingpong kita guna kaki, pinggang, bahu, pasu dengan pegangan tangan. Semua kena bergerak secara synchronize, secara serentak lah. So kira bila dah masuk dunia pingpong ni baru minat main daripada Cina lah. Biasa Cina lah, Cina yang dominasi kan sukan pingpong ni. Malong antaranya. Kalau Amirul pula macam saya, saya ada untuk idola. Ada contoh untuk worldwide idola saya ni, pemain Korea. Sebab saya main jenis yang defensif. Macam Anas dia main attacking. Saya yang defensif, saya idola saya Joseyu daripada pemain chopper. Chopper ni macam cutter, dia macam chopping. Orang spin dia chop. Jadi defend. Tunggu bola orang tinggi baru dia attack. Saya macam tu. Saya dulu waktu kat sekolah menengah, saya tak belajar benda ni. Saya memang main attack juga. Waktu saya tahu baru punya saya ni lebih hebat daripada untuk main defense. And so situ saya tahu untuk worldwide saya idola saya Joseyu. Tapi untuk di Malaysia idola saya ada dua orang. Yang pertama Nasri TUDM, dia pemain negeri Terengganu, dan seorang lagi Jason Siau, dia pemain Sarawak National. Dan saya pergi training dengan Jason Siau, pergi jumpa dia. Dia macam panggil National Junior. Walaupun umur dia lebih muda daripada saya, tapi saya pergi belajar dengan dia. Benda ni kan mungkin dia dari segi training dia dah lebih. Apabila main pingpong ni kau dah tak malu dah. Aku kena ambil ilmu lah daripada dia. Tak kisah dia muda ke apa. Okay, macam setiap permainan, diorang mesti ada prinsip yang diorang amalkan setiap kali game ataupun like competition ataupun sebagainya. Mungkin korang boleh sharekan prinsip yang korang amalkan ketika korang main pingpong. Kira macam ada tak macam pegangannya? Okay, kali main pingpong aku kena macam ni. Untuk main pingpong ni macam saya pemain defensif kan. Dia yang paling penting sekali kebijaksanaan. Bijak untuk mencari kelemahan pihak lawan, opponent. Dia kan untuk main defensif ni, dia taklah attack, tapi dia boleh dapat mata. Dia boleh menang. Dia tak attack pun, dia just defend, block. Tapi dia menang. Sebab apa? Sebab dia memang kena bijak untuk dapat satu mata tu. Dia fikir, dia ni lemah backhand, so dia attack belah backhand. Okay, dia ni lemah forehand, dia attack belah forehand. Tapi yang paling penting dalam main pingpong ni, kena setiap mata tu, untuk dapat satu mata tu, setiap kena fokus. Fokus, okay. Belum habis lagi game ni, kena fokus. Lepas satu lagi yang paling penting, keyakinan, confident. Dia sebab kalau kita tak ada confident, tambah-tambah lagi, kalau kita main pingpong, semua tak masuk. Memang tak masuk. Kalau badminton, kita boleh pukul tu, boleh lepas net. Tapi kalau pingpong, kalau ada sedikit tak confident, memang tak akan masuk, sangkut net keluar meja. Ada dia punya ada punya akibat dia sebab dia tak confident tu. Memang teruk kalau nampak sangat. Apabila seorang player pingpong tak confident, memang orang tengok apa dia ni main ni, teruk sangat ni lah macam tu. Sebab dia tak confident je. Kalau dah confident, memang dia akan jadi okey. Game tu kena macam dia macam yakin yang dia boleh untuk game tu. Kalau Anas pula mungkin ada PC Anas samakan ketika main pingpong. Prinsip Kalau prinsip ni susah sikit lah. Sebab saya biasa main memang cepat koyak lah. Cepat koyak. Kita biasa kan. Biasa banyak berlaku lah. Macam player-player kira kat negara-negara kita pun, kalau kita tengok, even
peringkat level-level national ke state pun sama ke? Bila kita tak jaga mental tu memang semua tak jadi. So kalau masuk competition macam ni, kalau kena pressure apa semua? Lain lah. Bila training, main pempang-pempang. Bila competition ni. Sebab kan pressure penonton. Betul, pressure penonton apa semua. Walaupun dah berapa kali lah main open tournament semua, still nak apa, overcome pressure tu. Memang susah sikit. Susah lah. Sebab people ni kalau tak yakin sikit-sikit tak yakin. Memang tak jadi. Memang tak masuk. Satu permainan tu tak semua langsung kan. Betul. Lagi sebab biasa kalau tak confident ni, satu sebab kita punya foundation, asas. Asas kita tak cukup sebenarnya. Beza kalau macam main, dia ada getah people untuk defensive kan. Defensive. Kalau untuk attacking, getah licin biasa. Bila macam main people, kita punya timing akan lari untuk main attacking. Tentu. Okay, kita ada soalan lagi kita nak tanyakan dengan Amirul dan Anas ni. Tapi saya rasa kita beri lawan kepada Azan dulu lah. Okay, kita berehat dulu, teruskan mendengar Amir FM Radio Campus Anda. So kita dah dengar azan tadi. So mesti hati macam dah tenang sikit kan. Hati dah tenang semua. Jadi kita sambung lah dulu. Sambung balik. Okay, Naimah, mungkin ada soalan yang Naimah nak tanya kan. Mungkin boleh kongsi kan dengan peminat semua. Peminat. Okay, so kita nak tanyalah. Since brother Anas dan brother Amirul still lagi student kan. So biasanya soalan ni common lah orang tanya. Macam mana bahagi masa training dengan study? Untuk saya dan untuk belajar dengan pingpong ni, pingpong ni memang tak boleh tinggal lah. Belajar tinggal lah. Belajar boleh tinggal. Belajar boleh tinggal. Pingpong tak boleh tinggal. Bukan macam dalam sehari tu memang akan main pingpong. At least adalah sentuh. Dia memang tak boleh. Kalau tak main pingpong, tangan akan bergetar. Tangan kata macam gila. Tiba-tiba ada tangan macam ni. Gerakkan macam nak serve pingpong. Orang kata, eh, apa dia ni? Gelah pun gerak agak. Sebab kalau tak main macam tu, dia punya editor pingpong dia kadang nak gelah macam ni. Memang susah lah. Memang ada. Lepas tu orang macam kalau tak faham, kalau orang faham pingpong, biasa ni. Apa orang tak faham, apa sah dia ni? Tapi untuk saya, masa belajar kita belajar. Masa main, main sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Yang tu lah. Tapi saya main pingpong ni waktu petang lah. Mana lepas asar sampai pukul 7, lepas tu stop. Apa nak main banyak-banyak pun waktu hujung minggu. Macam tu ya, malam nak main sampai pukul 2 ke pukul 3 pun main lah waktu hujung minggu. Kalau Anas pula? Kalau macam saya rasa kira untuk daripada segi time management ni macam kira sama juga lah. Sama juga lah. Pimpong kena kalau belajar macam mungkin dia. Tapi pimpong lebih sikit. Ya. Saya rasa sebab sindrom pimpong ni je tak. Sebab saya macam pergi kelas. Tangan gerak. Semua benda. Sambil jalan lagi. Sambil jalan lagi kelas tu. Orang tengok pun pelik ke. Betul. Orang tengok pelik tu. Besar dia ni. Sebab kalau macam kita dah habis kelas biasa, Khamis dah habis kan. Malam tu tak ada orang main lah. Dia WhatsApp. Si adanya. Macam Tak ada orang main. Macam pelik. Macam pelik. Betul. Ada satu hari tu biasa penuh tau. Ni tak ada orang. Pelik ni. Pelik ni hari ni. Kita orang ada group lah. Group untuk apa-apa main nak pingpong kat UIA. Tapi yang ramai juga lah. 40 orang macam tu. Okay, mungkin kejap lagi kita lepas ni nak imbang, kita akan ada satu kira macam kuis lah. Kita nak tanya diorang betul ke diorang ni betul ke diorang ni macam pecinta pingpong. Orang kata ada tahu tak asal usul pingpong. Kira macam kuis pasal pingpong. Kita akan main game kejap saja lagi. Tapi rasa kita berehat dulu. Teruskan mendengar YMFM Radio Campus Anda. Assalamualaikum dan selamat malam. Anda masih lagi mendengarkan Ayandar FM Slot Games On bersama saya DJ Ai dan DJ Naimah. 8 hingga 10 malam setiap hari Selasa. Okay, right here right now. Itu bahasa Inggeris.
Kita akan bermain sedikit trivia quiz mengenai table tennis ataupun pingpong. Kita nak tahu sejauh mana berada Anas dengan berada Amirul kita betul-betul tahu ke tak pasal pingpong ni. Okay, game ni senang saja. So siapa yang akan dapat mata 7 yang pertama dia akan menang lah. So cara-cara dia is bila kita bajukan soalan, siapa tahu ketuk meja and then grab mic. Tapi jangan sampai tercabut lah mic tu. Okay. Okay, ready ya? Ya atau tidak? Saya nak lagu sikit. Tak boleh, tak ada. Ya atau tidak ke? Oi, demand ah. Mungkin okey, contoh soalan ah. A B C D. Contoh soalan ah, okey. Tahun berapa table tennis ni menjadi sukan Olimpik negara? Soalan soalan pengetahuan am ah. Pengetahuan am pasal pingpong. Jawab Kim. Negara ke dan dunia? Tahun bila tennis tahun tak tahu, dia tanya lah dia. Tahun bila pingpong ni dijadikan sukan Olimpik? Macam tu lah soalan dia. Okay. Boleh try ya? Boleh try, okay. Kena ada ada sesuatu jawapan? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada, okay. Okay, soalan pertama. Okay. Rebut tu. Oh, rebut kan? Sekali tak ada. Tak ada. Tengah lah, bantau ni lah. Dia Google tu. Tengah Google ya. Tengah Google. Okay. Untuk setiap satu set, berapa mata yang diperlukan untuk pemenang? 11. Betul. Okey. Ding 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 ding. Woo! So wait, excited kan? Mungkin siapa-siapa boleh jotkan mark. Okey. Pada Amirul 1, pada Anas 0. Okey. Okey. Ada soalan pertama, soalan panas kan? Okey. Okey, soalan kedua. Banyak. Which one of these? Oi, bahasa Inggeris. Soalan bahasa Inggeris. Okey. Antara yang berikut, yang manakah bukan jenama yang membuat tennis equipment, pingpong equipment? Pertama, tibha. Kedua, juice, J-U-I-C. Ketiga, Yasaka. Keempat, Wilson. Wilson. Okay, brother Amirul lagi. Okay, brother Anas kosong. Amirul dua. Aku. Okay. Juice, ada juice. Soalan seterusnya. Ni nak tu bantai aku terjebak. Nak mic me pun nak bantai. Berapa ataupun berapa panjang diameter bola pingpong? 1.5. Dari milimeter? 3. Salah. Aduh. Jawapan dia adalah 40 milimeter. In diameter. Okay. Tak apa-apa. Soalan seterusnya. Dia tak boleh pass orang tu eh? Tak apa-apa, kita soalan seterusnya. Okay, lepas ni. Kalau yang pihak satu tak tahu jawab, pihak yang lain mungkin boleh open lah soalan tu. Okay. Soalan seterusnya. Kalau dah menampak dah menang semua. Dua lagi. Permainan pingpong berasal daripada negara? China. Salah. Cepat teka. Okay, soalan ni buka kepada Brada Amirul eh. Jepun. Salah. Ada salah juga. Bagi choices. Okay, tak nak choices. Kita nak England. Ya, betul. Jawapan dia daripada England. Okay, so pingpong ni berasal ataupun dipopularkan di England pada tahun 1880. Tak ada markah eh. Markah masih 2-0 eh. Salah. Okey, soalan seterusnya. Tapi pun nak bersaing. Dalam pun tak nak kalah. Ini kena bantai. Empat lagi. Itu je kosong. Berapa keluasan meter persegi meja pingpong? Length time height lah. 4 kali 2. Wait. Salah. Meter. Saya tak tahu lah. Okay, pas lah, tak tahu lah. Okay lah. Eh, korang tak belajar teori ya? Teori tak. Terus terpukul lah. Okay, keluasan meja pingpong adalah 2.7 meter kali 1.5 meter. Dan ketinggian dia adalah 0.76 meter dari alas santai lah. Okay, itu adalah... Gasap kepala. Okay.
soalan seterusnya. Okey, mata masih lagi 2 kosong eh. Ha, tu masih 2 kosong eh. Alhamdulillah. Selain warna hijau, meja pingpong berwarna apa? Biru. Ya, betul. Ada 3 kosong eh. 3 kosong. Best of 5 eh? Best of 5 eh? Mungkin kita boleh ambil 5 lah kot kan. Sebab aku relax dulu. 3 kosong eh. Lagi 2 dah Amirul boleh menang. Kosong eh. Soal ni. Okay, no mercy. Ini soalan bahasa Inggeris kan. Saya tak nak translate bahasa Melayu dia. On a typical pedal, tahu kan pedal, what is the name of the layer between the blade and the rubber? Carbon. Salah. Salah juga. Okay, yang ada di antara layer blade dan rubber adalah sponge. The thinness of the sponge greatly influence the characters of the pedal. Thicker sponge provide more speed, while thinner sponge provide more. Tricky soalan. Tricky. Okay, soalan seterusnya. Okay, 3-0 eh. Kita akan back sekejap lagi. Okay, soalan seterusnya. Ketika serve, berapa tinggi bola mesti dibaling from the flat of the hand? 6 cm. 6 tu dah betul. Oh, 6. Tak tahu tu. Bagi Chan lah. Bagi Chan lah. Okay lah, 6 tu dah betul lah kira. Tapi dia adalah bukan cm, tapi dia 6 inches. Oh, 6 inches So, kita kena serve tu, korang perlukan ketinggian sebanyak 6 inches lah. Okay, 4-0. Okay, satu lagi dan Amirul mungkin akan menang besar lah kan. Weh, teruk. Dah nampak lah. Sekejap eh. Okay, sila. Saya mesti memilih soalan yang mungkin agak senang. Weh, aku memilih soalan buat aku yang pening. What is the other main blade type with shake hand? Tak faham eh? Apa? What is? What is the other main blade type with shake hand? Oh, ada orang judge di situ. Main blade. Jangan main. Recently? Okay, tak apalah, kita tukar soalan ni lah. Negara mana yang paling banyak memenangi permainan kebangsaan daripada 20th century? China. Yes. Satu. Satu lagi soalan. Okay, Chinese player 14 times beginning in 1926, next was Japan with 9. So pertama yang paling banyak memenangi permainan pingpong adalah China, diikuti dengan Jepun lah. Soalan seterusnya. Soalan. Kenapa pingpong ini diharamkan ataupun di ban di Soviet Union pada tahun 1930 sampai 1950? Apa sebab permainan pingpong ni pernah di ban di Soviet Union pada tahun tersebut? Jawab Nas. Sebab konflik antara China dengan komunis dengan tak soalan tak dasar pemikiran tu. Tapi jawapan yang sebenar adalah sebab permainan tu menyakitkan mata. It was allegedly harmful to the eye. Mungkin bola pingpong tu pernah menyebabkan kematian kepada mata kan. So tak tahulah, mungkin diorang main mungkin dia letak bomba dalam tu. Kena tu lagi lah. Banyak eh. Soalan tu. Aku dah pening. Okay, soalan yang terakhir lah. Okay, terakhir. Winner take all lah. Winner take all? Okay kah? Winner take all lah. Tak apa, kita pilih soalan yang agak-agak biasa-biasa sikit. Okay. Permainan ataupun bet dalam bahasa Melayu apa? Bet lah kan? Okay, bet pada hari ini diperbuat daripada wooden blade yang di-covered dengan rubber. Okay, pada permainan pada pertama dulu, kira macam permainan dulu, apa bet ni di dari mana? Dibuat daripada apa? Daripada apa? Try ya?
Okay, ya, kita ada pilihan jawapan. Dia ada cork, dia ada cardboard dan dia ada wood. Apa? Cork. Cork, cardboard and cork tu kabus eh? Ah, kabus. Cork, cardboard. Cardboard. Jawapan dia semua. Aku dah pening. Okay, semua dah pening kan. Ya, tak apa, kita mungkin akhiri permainan ni sebab yes, kita akan berehat. Tapi pemenang yang obvious ni dengan 4-1 guys. So dapatlah macam Amiro ni lebih lebih mencintai football. Sentih dulu dengan ayat tu. Okay, kita akan berehat dulu. Teruskan mendengar IMFM, Radio Campus Anda. Assalamualaikum dan selamat malam. Hashtag nak ke tak nak bersama saya DJ Air. Nak ke tak nak, saya DJ Iba. Yeah. Okay, dan kita masih lagi bersama dengan tim RKHS All Star Pingpong bersama dengan Badan Anas dan Amirul. Okay, macam kita tahu tadi, kita tengok, kita tanya, kita buat pop quiz di mana kita tanya sejauh mana pengetahuan diorang tentang, pengetahuan am diorang tentang pemain pingpong. Dan terbuktilah macam like Badan Amirul kita lagi perform in terms of like knowledge of the pingpong. Okay, tak apa. So sekarang Badan Anas dia jadi gaib jap, disorok ke bayan agaknya. Tapi tak apa, kita still dengan Badan Amirul kita. Mungkin kita tanya Badan Amirul. Okay, macam setiap pertandingan yang korang join ataupun aktiviti-aktiviti, macam mana bentuk training yang korang buat? Macam saya, saya tak ada jurulatih kat UIA. Sebab waktu saya datang sampai-sampai kat degree ni, dulu ada jurulatih, nama dia Coach Bob. Tapi Coach Bob, waktu saya sampai tu, Coach Bob dah keluar. Jurulatih di UIA? Untuk Mustang. Maksudnya saya tak ada jurulatih untuk ni. Tapi saya oleh kerana tak ada jurulatih tu, menyebabkan saya cari jurulatih luar. Saya waktu game universiti, saya terpilih untuk wakil game universiti. Tapi waktu tu saya tak ada jurulatih, just untuk wakil. So saya cari, saya jumpa nama dia Jason Xiao. Jason Xiao ni dia national junior, umur dia 20 sekarang. Saya dah boleh jumpa dia. Waktu tu dia wakil universiti lain. Waktu tu dia dapat nombor 2 kadnya untuk game universiti tu. Dan dia main defensif juga. Oleh kerana itu, saya ambil nombor phone dia dan saya message dia dan saya minta untuk dia latih saya lah. Tapi berbayar. Dia punya orang pun bukan murah, mahal juga. Pemain National. Berkata sejam tu RM50. Selalunya 2 jam lah. 2 jam RM100. Dan belajar kat rumah dia. Rumah dia kat kondo lah. Kat kondo. Dia kaya, duduk kondo. Sana, situ lah betul-betul saya dapat cara teknik yang betul. Sebelum ni memang saya main, main benang tu benang lah, tapi cara yang salah. Cara kita tahu sebab kita tengok dalam video dalam YouTube. Kita rasa macam betul lah. Tapi bila saya jumpa dengan Jason, rupanya salah aku sebenarnya. Bila saya baca dengan Jason ni lah, dia mula dia ajar saya cara serve, cara chop yang betul, cara cutting yang betul, cara spin yang betul, cara footwork yang betul. Itulah baru betul macam baru ada hasil dalam saya punya latihan. Kalau Anas pula, mungkin kalau dari segi join competition ke ataupun macam training, tak tahu macam mana bentuk training yang korang buat? Okay, kalau bentuk trainingnya biasa kita buat banyak bola, bagi mati ball dalam satu kotak tu, dalam lingkungan dalam 100 ke 200 biji bola. So kira ada beberapa teknik lah. Contoh macam bola berat macam mana nak ambil, bola ringan macam mana nak ambil, bola side macam mana nak ambil. Sebab benda-benda tu semua lain tau. Macam contoh katakan badminton, kita pukul biasa kan, tapi bila masuk table tennis, bola dia bentuk pusingan dia lain. So benda-benda tu yang kita kena tahu. So kalau dalam training tu, kira
setiap kali training akan fokus. Macam tadi kan kata ada ini bermain lebih kepada defensifnya. Ha. Ini gini macam kalau memang setiap kali training tu memang akan fokus pada bentuk yang kira set permainan yang macam tu kan. Ataupun kadang-kadang ada juga training yang kalau ikutkan lah, biasa dalam game-game luar ni beza antara pemain Melayu dengan Cina. Dia punya seni dia. Kalau contoh kalau Cina Malaysia, biasa dia memang totally tengok buku training. Tapi biasanya bila pemain muda Cina jumpa dengan otak-otak Melayu, dia takut sikit. Sebab dia punya main pelik lah. Mungkin sebab variasi style dia. Betul. Tak ada spesifik kan main cuba. You bila dah dapat timing ah, tu je lah dia. Memang pelik lah juga. Bila dia rasa dia okey, dia good mood lah kira. Betul. Masa tu dia perform. Betul lah. Betul. Okey, kita nak tanya tadi lagi tapi macam masa macam sekejap sangat kan. Tapi kita berehat dulu. Kita akan tanya banyak lagi perkara-perkara yang tahu pasal table tennis. Ni berapa kali break dah ni kan. Tak apa, kita still bersama dengan Slow Games On di mana kita membicarakan macam mengupas kita kupas-kupas bawang sikit. Bawangnya bukan berkaitan ya? Dengan sukan lah. Dan kita masih lagi bersama dengan guest kita daripada tim RKHS All Star Pingpong, berada Anas dan berada Amirul. Ya, saya. Okay, kita okay, dalam slot kali ni kita nak tanyalah. Okay, sepanjang career sepanjang main lah. Sepanjang permainan, sepanjang kepimpongan ni. Apa je achievement yang korang dah achieve? Daripada segi medal tu memang cakap memang jauh lah. Itu kalau kita tengok kat luar. Sebab level ikut level lain. Macam saya pun baru start betul-betul main, baru start betul-betul kena pingpong tahun lepas. So kira achievement terbaik, kira pernah dilamar daripada kelab KSL lah kat ni Gombak. KSL pula Seri Gombak Dynamic. Untuk main tournament dekat Datuk Wanda kan. Piala Datuk Wanda Ceras. Lamaran diterima ke ditolak? Lamaran mesti diterima. Sebab dia boleh nak melamar untuk ambil. Cerita dia mula masa saya lawan, ada lawan State Pahang. State mana lah, State Pahang. Tak ingat. Aku tak ingat. Tak ingat tau. Kira macam kita tunjuk effort kita lah nak buat terbaik. Tapi sekarang saya main kat Kelab Tajaya. Main biasa-biasa apa semua. Achievement yang terbaru mungkin boleh cerita sikit. Terbaru sekarang eh? Ya. Kira ni kira merupakan first medal saya lah. Tuan Lair Kitchen ni. Walaupun dapat nombor tu. Dapat juga. Sebab tu lah. Speechless. Okay, Brother Amira pula. Okay, apa achievement yang dah dicapai dan digapai? Untuk achievement yang paling tinggi lah. Paling tinggi saya dapat motor sebiji. Main pingpong eh. Motor sebiji. Dia terbuka Kelantan untuk maksudnya terbuka tertutup Kelantan punya yang masuk tu semua orang Kelantan ya. Dan jemputan besuk, jemputan besuk. Maksudnya orang Kelantan dah besuk semua. Ada saya dapat Johan dan dapat motor dan saya dah jual motor tu. Motor mesin-mesin lah. Motor second hand lah. Tapi boleh dapat ribu-ribu jugalah jual tu. Riba-riban juga. Kalau macam like achievement yang agak masih panas ni. Dalam achievement kalau untuk luar game open saya dua kali saya menang. Saya menang sama motor tu. Yang kedua dapat naik Johan, yang Johan double ni RM300 dapat duit. RM300 lepas tu yang sebelum-sebelum ni kat smack Johan smack kat CFS. Lepas tu Johan AIC yang tahun lepas. Ini Johan RK Ashastar. Johan semua tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya kepada kedua-dua lah, kepada Anas dan Amirul. Apa
korang punya target for mungkin next competition ataupun tournament yang mungkin korang nak masuk ataupun mungkin ataupun korang dah masuk tapi macam korang nak fokuskan kepada training kepada tournament tersebut. Jangan berebut. Sama-sama. Apa yang nak fokus untuk masa depan kira mungkin korang ada target ke ada competition yang korang nak join untuk future ataupun korang dah ada pertandingan tu tapi macam korang nak kita orang ada apa ni game apa untuk universiti? Masuk bulan 7 lepas raya. Itu target kita orang untuk at least dapat nombor 3 untuk universiti untuk UIA lah. Lepas tu sekarang saya tengah tunggu coach saya sebenarnya. Coach saya duduk UK sekarang. Jason tu dia tengah exchange student. So dia bulan 5 dia baru sampai Malaysia. So untuk continue training tu bulan 5 baru boleh start. So sekarang ni bercoaching dengan siapa? Sekarang ni memang petang-petang je. Tapi saya akan power. Saya sebenarnya kalau kita pergi pertandingan ni kita boleh pergi pertandingan balik je kita kalah yang tu kita kalah kan. Kita kalah kita akan dapat satu ilmu baru. Ilmu baru tu yang menjadi pengalaman kita kita untuk masa depan. Saya banyak dalam report ni saya buat buku satu. Buat buku maknanya daripada start saya sungguh-sungguh itu yang saya kata tengok sungguh-sungguh tu nak belajar tu. Raket beribu. Bat pingpong. Apa benda nama tu? Raket beribu. Bat dalam panggil je raket ni. So saya apa-apa contoh apa yang ilmu saya dapat saya akan tulis. Taktikal yang saya perlu buat saya tulis. Itu kegunaan bat pingpong ni dia kalau kita tak ingat je kita macam apa macam mana nak buat. So, kalau kita dah lulus tulis nota kita macam ni rupanya kita tinggal satu step je dah tak jadi lah. Kita kena ingat semua step untuk okey lah untuk ingat untuk main dengan baik lah. Kepada Anas Pak. Okay. Bagi saya macam lain orang lain punya target. So target saya just bila kita masuk tournament orang acknowledge kita. Sebab kita start pada zero kan. Kita start daripada tak apa-apa. Tak kenal daripada Anas. Tak ada lah. Bila masuk kat luar memang kita just tunjuk baik and do the best game lah. Okay, actually saya macam tertarik dengan buku yang Amirul ada sekarang ni kan. Mungkin ada perancangan untuk berbukukan ke macam teknik-teknik pingpong yang berjaya macam rahsia. Mungkin sebab ilmu yang dapat ni pun mungkin satu hari nanti boleh buat buku. Dan jual. Ataupun boleh buat kelab sendiri. Macam mana defensive style. Sebab defensive style ni memang tak ada kat Malaysia. Memang tak ada orang ajar. Semua ajar attacking je. Mana memang dalam Malaysia ni negeri Sarawak je yang main defensif. Negeri Sarawak. Dan negeri Sarawak semua Cina. Melayu tak ada main defensif pun. So memang rare benda ni dan boleh lebih jauh Okay, kita nak tanya mungkin sebab korang baru saja melepasi pertandingan RKHS All Star dan mungkin ada perancangan ke Suki Kusef ke ataupun masuk Kusef lah Kusef. So kita dah start training ke ataupun macam let lu tak apa main petang boleh lagi Biasanya kalau dah nak di ambang Kusef ni memang penuh lah meja. Sampai duduk kat tepi ni lah tunggu meja kan. Betul lah. So kira macam pukul dinding pukul dinding betul. Pukul dinding apa semua. So mungkin weekend ni semua course dah start training apa semua. Sebab minggu depan Ahad depan dah start game kan. So semua lakukan terbaik lah sebab tu lah. Tak luar suka agak ni. Macam saya saya suka untuk develop team saya. Saya mula-mula saya masuk UIA dulu. Saya yang pandai main pipon dalam ARK yang betul-betul main dua orang je. Saya dengan Nur Amin. Sebab ada Anas SS dalam ARK. Dalam ARK saya dengan Amin je boleh main pingpong. Lepas tu saya akan cari saya, macam mana saya nak, saya fikir macam mana saya nak nak menang lagi untuk tarupan-tarupan ni. So saya cari member yang memang minat pingpong dan saya akan ajar dia sikit-sikit.
Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah sekarang nama member saya Zubaidi, Amirul Zakuan, Fuad, dah sekarang dah dah boleh main lah, dah boleh sama-sama level dengan geng-geng Mustang lah. Okay, so rasanya dah ikut. Kita break dulu lah kan. Ha, kita break dulu. Lepas ni kita ada masa lagi dalam setengah jam. Naimah dah haus tapi tak apa. Kita break dulu. Kita take a chill pill. Nak ke tak nak, kita gilipak mamak dulu. Berhenti sebentar. Semua yang telah dah keluar kan. Tak apa. Kita break dulu. Teruskan mendengar IMFM. Radio Campus Anda. Hai, assalamualaikum dan selamat malam. Hashtag nak ke tak nak bersama saya DJ Air. Anda sedang mendengarkan Games On bersama saya Air dan DJ Emma. Yeah, dan kita masih lagi bersama dengan tim RKHS, All Star Pingpong, Brother Amirul and Brother Anas. Okay, kita menuju ke penghujung. Tapi sebelum kita di hujung-hujung ni, kita nak tanya dulu kan kepada Brother Amirul and Anas. Apa pandangan korang tentang pingpong ni in your ear, specifically in the future? Mungkin korang rasa ada benda yang kita boleh perbaiki, ada benda yang boleh diperbaharu ataupun macam ada potensi untuk dikembangkan. Okay, untuk pendapat saya lah ya, future pingpong your ear ni, dia sebenarnya dia macam tak ke mana-mana. Oi, terbiasa lah. Sebabnya kita kekurangan dana, mungkin dana daripada pihak atasan lah, kekurangan dana untuk mencari coach. Sebab kalau kita pingpong tak ada coach, memang tak boleh ke mana-mana. Kita kena ada coach. So saya sebenarnya tengok member rakan-rakan semua berbakat. Memang bakat tu memang orang kata seperti intang pemutiara dalam lautan, bakat dia. Memang contoh member saya, nama dia Hakimi. Dia punya bakat tu kalau rasa dia gelap-gelap boleh wakil Malaysia rasanya. Dia punya power tu. Tapi tanpa ada jurulatih, sampai situ je lah. Maknanya tak pergi ke mana-mana. Tapi kan insya Allah kalau ada jurulatih, ada dana yang elok, mungkin dunia pingpong untuk YAE ni akan maju. Dan mungkin YAE mungkin jadi boleh wakil untuk geng Sukan C dan geng-geng luar yang besar. Macam tu lah Nas. Apa pandangan bro Nas? Okay, pada pandangan saya lah, Kira kita ada pemain, kita ada talent, tapi daripada segi coaching tu kita tak ada. So memang jauh beza lah, sebab level orang ikut dasarkan daripada segi diorang punya training. Bila tak ada coach memang tak boleh buat apa-apa lah. Tapi mungkin kita akan usahakan juga untuk cari dana. Sebab insyaAllah kan, cari dana apa semua untuk tambah baik lagi lah. Ya, mungkin orang kuat pingpong yang ada sedia ada ni, mungkin yang macam kita nak tak nak pun, kita walaupun kita tahu kita tak ada coach apa semua, mungkin kita boleh gerakkan sendiri atau macam mana? Sebelum ni ada coach daripada Econ sendiri, Abdullah. Dia panggil dia Abdullah dengan Istiqlal daripada Econ juga. Dia master. Sebelum ni dah belajar kat USIM. So dua orang ni lah yang tolong coaching apa semua. Macam untuk membantu lah member untuk beritahu mungkin dia apa yang dia boleh kongsi ilmu dia orang, bukan coaching, macam kongsi ilmu macam tu lah. Kiranya memang kalau coach tak ada, memang tak boleh nak gerak ke? Buat main macam main untuk sendiri lah, petang-petang jauh untuk keluarkan peluh. Dengan tim Mustang yang sedia ada ni, diorang pun kira dari segi coaching pun insufficient juga ke ataupun? Yang tim Mustang yang sedia ada, diorang boleh main, tapi apabila dah lama tak training, lama tak ada coach, dia orang macam dah lupa, tak ada nota pula. Tak ada nota pun dah lupa apa yang coach ajar. Dah 3 tahun lah coach tak ada. Dah lama lah tu, 3 tahun. Yang kadang macam kalau lemas tu dah tenggelam lah, dah asal nota. Tapi biasanya kita orang ambil training daripada luar, kelab.
bayar 50-40 ataupun kita orang sendiri. Kita orang kumpul duit beli robot. Robot dah beli robot dah. Mana tu? Ustaz boleh ceritakan apa fungsi robot pimpin ni? Robot ni ada member saya nama dia Zahid. Dia kita orang di Malaysia ni ada satu page page untuk pingpong, Pingpong Malaysia. Dalam page tu dia ada jual robot pingpong. Maknanya kita letak je bola satu biji dalam tu, dia akan keluar sendiri bola berat, bola kosong, bola ringan. Tapi kelemahan robot ni dia je keluarkan bola tapi tak ada siapa nak tahu kita betul ke salah. Kita boleh training, kita boleh spin. Sebenarnya dalam pingpong sebenarnya satu lagi, walaupun kita dah pandai spin, kita dah pandai chop, kita dah pandai semua, tapi taktikal lah kita perlu perendahan. Apabila kita ada coach, kita lawan ada coach, coach yang beritahu, okay, sini kelemahan dia. Kalau bertemu dengan orang macam ni main dia. Macam ni kita mahu, setiap pingpong ni, mungkin saya benang dengan Anas contoh. Tapi Anas benang dengan orang lain. Tapi saya kalah dengan orang lain tu. Macam tu, dia tak sama. Kita boleh lawan dia ni. Teknik, betul-betul polis lagi. Mungkin korang ada macam kira robot apa semua tu, kos memang dikeluarkan oleh tim sendiri tanpa bantuan daripada mana-mana dana. Kita orang kumpul duit sendiri lah. Duit sendiri. Robot tu kira harga RM600. Tu pun dah second, yang baru RM1,000. So kita korang kumpul ramai-ramai dalam 20 orang, RM50 seorang. Nak beli bola sekali, beli robot sekali, dapat lah robot. Untuk at least ada lah juga. Saya tak nak cakap apa. Macam terpinga-pinga. Tapi takpelah, kita mungkin kita akan akhiri kejap selagi. Tapi insyaAllah kita berehat dulu. Teruskan mendengar IOFM sikit saja lagi. Radio Kempes Anda. Azam, hello. Hashtag nak ke tak nak? Bersama saya DJ Aif. Saya DJ Ma. Dan kita masih lagi dalam Slot Games On bersama dengan wakil daripada, bersama dengan tim RKHS All Star Pimpong. Berada Anas yang berada. Okay, kita di di ujung-ujung penghujung, di hujung-hujung tanduk. Kita mungkin nak tanyalah kepada berada Anas and berada Amirul. Mungkin ada any last word yang untuk korang cakap pada peminat-peminat ataupun pemain-pemain tegar pingpong yang masih bertahan di IIUM ni. Mula-mula saya nak beritahu untuk conclusion lah ni. Saya nak terima kasih lah pada semua, mula pada arwah ayah saya lah. Ayah dah tak ada lah. Dia yang mula ajar saya daripada tak minat, jadi minat sekarang, dan jadi editor sekarang. Maknanya minat tu boleh dipupuk lah. Bukan kadar dia minat, tapi minat tu boleh dipupuk. Betul. Lepas tu, terima kasih kepada mak saya, dia yang sponsor-sponsor bag pingpong semua. Tak ada dia, tak beli bag pingpong saya. Tak ada duit . Lepas tu, terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu sudi untuk teman saya main pingpong. Kalau kita nak main pingpong tapi tak ada kawan, yang tu sedih tu. Tak main pingpong, macam mana? Nampak pada contoh pukul 11 malam, jom dah sangat nak main pingpong ni. Lepas tu, member terus okay on lah. Pukul 11, 12 malam pun dah on lagi. Terima kasih lah kepada member semua. Baru kawan sebenar. Lepas tu untuk yang dalam masa apa-apa pun, memang kita kena kena bersungguh-sungguh, bermujahadah dalam pipo pun, nama bermujahadah agak, kena bersungguh-sungguh agak. Kalau kita nak, memang kita kena cari. Macam kita kalau study tak jatuh sekali lah. Tak macam sedut sekali. Apa yang pingpong ni kita cari untuk guru semua, apa yang sanggup bayar semua. Itu memang sebab kita, passion kita. Okay. Dan insyaAllah, moga orang-orang kat saya mungkin masa depan lebih-lebih bagus main pingpong, dan mungkin dari pemain yang satu di Malaysia, insyaAllah. Amin. Okay, berada Anas pula. Okay, pertama sekali kira saya nak ucapkan terima kasih kepada mak ayah saya, sebab diorang sanggup bagi RM800 semua kan. Bagi duit beli beg dengan getah semua kan. Kedua, saya kira macam bila kita tengok balik kita sekarang, kita tengok balik kita dua. So saya nak ucapkan terima kasih kat diri saya sendiri yang dulu lah. Sebab bila kita jatuh, kita naik semula benda tu. Yang ketiga, saya nak ucapkan terima kasih kat kawan-kawan daripada CFS lah. Sebab kita start dari zero kan.
sampai kita jadi macam sekarang. Daripada Kuantan, pada Gombak, semua yang support sesama lah, each other. Yang kira yang keempat, kira nak ucapkan terima kasih kepada Play-Play Mustang sebab sudi. Sebab kita zero, bila tengok dia tak ada apa-apa, kira just ajak training sama sampai jadi kira hampir selevel dengan diorang lah. And nak ucap terima kasih kat dekat kelab-kelab, terutama kelab Putrajaya, kelab Seri Gombak, yang sudi jadikan saya as a team lah dalam diorang punya kelab. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih kepada brother Anas dan brother Amirul, tim wakil daripada RKHS All Star Ping Pong, kerana sudi untuk teman kita membawang kita di konti Ayam FM ni. Yes. Dan saya harap insyaAllah tim Ping Pong UIA dan fokus kepada RKHS supaya untuk diberikan kekuatan dan dorongan. I mean like punya diberi support yang menyeluruh daripada semua warga IMF, warga IUM. Betul kan? Okay, mungkin Naimah ada yang rasut? Tak ada rasut sangat. Tapi just I wish apa team Ping Pong ni Ping Pong kan? Ping Pong. Okay, so just wish lah team Ping Pong ni, team Ping Pong UI ni akan maybe ada coach in the future kan. Dan akan dapat mengatasi UI lain lah, kita tak tahu. So okay, je lah, InsyaAllah. Kita doakan semoga sukses kepada team Ping Pong IIUM. Okay, saya rasa itu saja daripada kita, Slot Games On. Teruskan mendengar Games On setiap hari Selasa 8 hingga 10 malam. Saya DJ Air. Saya DJ Ima. Teruskan mendengar IMFM, Radio Campus anda. Bye-bye. Bye.